Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang yang saya hormati Tuan Yang Pertua. Memandangkan peguam-peguam sudah tidak mau bercakap lagi, biarlah peguam-peguam yang tak layak masuk mahkamah bercakap pula dan biarlah saya memulakannya. Datuk Yang Pertua, saya sebagai mana yang kita dengar rakan-rakan daripada kedua-dua belah pihak berucap daripada pagi hingga sekarang, menganggap bahawa rang undang-undang yang dicadangkan ini ada unsur-unsur yang positif, tetapi ada juga kebimbangan-kebimbangan kita. Ini adalah kerana kita berada dalam suasana di mana kerajaan nampaknya ingin menekankan kepada penerimaan TPPA, yang mana di waktu yang sama pihak-pihak tertentu termasuk daripada kerajaan sendiri mempunyai dengan izin reservation atau kebimbangan bahawa TPPA itu akan menjadikan negara kita kehilangan kekuasaan kita sebagai sebuah negara yang bebas dan merdeka. Oleh itu, pembentangan rang undang-undang ini yang melibatkan kita memberi keterbukaan yang terhad kepada peguam-peguam asing untuk berkhidmat dan bertugas dan bekerja di negara kita ini sudah tentu sedikit sebanyak membawa kembali kebimbangan dan keraguan tersebut. Tambah-tambah lagi, sebagaimana yang Segambut sebutkan awal-awal tadi, kita dalam keadaan profession kepeguaman yang amat aneh, yang mana walau sudah lebih daripada setengah abad negara kita merdeka, lebih daripada setengah abad negara kita menjadikan Sabah dan Sarawak sama seperti tanah Melayu semenanjung ini sebagai satu negara, tetapi profession perundangan seolah-olah tidak mengiktiraf bahawa kita sebuah negara dari sudut itu. Jadi pembukaan terhad pun kepada pengamal-pengamal profession undang-undang luar Malaysia ini dalam suasana keadaan profession dalam negara kita ini belum lagi teratur dengan sebaik-baiknya, menjadikan rang undang-undang ini malah keseluruhan profession peguam dalam negara kita ini suatu profession yang amat aneh dari segi kebebasan rakyatnya untuk bekerja di seluruh negara. Jadi oleh sebab itulah kita melihat walaupun ianya suatu rang undang-undang yang mudah, ringkas dan sepatutnya pada dasarnya kita boleh menerima, tetapi kebimbangan-kebimbangan tersebut akan ada dan terus ada selagi pertamanya TPPA itu kita tidak selesaikan dengan cara yang baik, positif yang menguntungkan negara, dan keduanya jika profession peguam itu tidak diperbetulkan for once and for all dengan izin untuk demi kebaikan dan penyatuan tulen kita sebagai sebuah negara. Tuan Yang Dipertua, saya hanya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan cadangan pindaan ini, iaitulah adakah kementerian dan kerajaan berfikir jika liberalisasi ini kita hendak cadangkan untuk mahkamah-mahkamah negara kita ini, adakah kerajaan berhasrat untuk juga memulakan proses liberalisasi ini juga kepada mahkamah-mahkamah syariah negara kita? Sebabnya undang-undang Islam bukan sahaja dilaksanakan di Malaysia tetapi di puluhan negara-negara yang lain. Dan sebabnya juga bahawa pertamanya aktiviti-aktiviti yang bukan khususnya Islam sahaja atau melibatkan orang-orang Islam sahaja, contohnya perbankan Islam, takaful dan sebagainya, adalah aktiviti yang melibatkan semua manusia ataupun terbuka kepada semua manusia, dan ianya bukan lagi aktiviti domestik dalaman satu-satu negara sahaja, tetapi sudah menjadi suatu aktiviti antarabangsa yang melibatkan ramai manusia, yang melibatkan kalau sistem perbankan dan takafulnya trillions dengan izin in value even in US dollars. Jadi adakah oleh sebab itu akan timbul masalah-masalah perundangan, tafsiran tentang hukum-hukum Islam
yang perlu diselesaikan oleh mahkamah-mahkamah kita, termasuklah oleh Mahkamah Syariah. Dan jika dalam kes-kes seperti ini, tokoh-tokoh perundangan Islamnya bukan sahaja ada di negara kita, tetapi ada juga di negara-negara lain yang kita mungkin memerlukan khidmat tokoh-tokoh peguam perundangan Islam ini, adakah kerana kes-kes seperti itu kita mungkin tidak mahu ataupun perlunya sekarang ini memikirkan kemungkinan bahawa proses usaha liberalisasi perundangan ini juga meliputi sistem mahkamah syariah. Lagipun negara kita ingin mengekspor versi bentuk Islam kita, kesederhanaan, wasatiyah dan sebagainya. Jadi adakah kita tidak ingin mengambil peluang ini untuk kita melihat dari sudut profesional peguam perundangan untuk mengembangkan dasar dan amalan Islam kita yang kita amat banggakan tersebut. Lagi pula kes hujah ketiga saya ialah di dalam kes dalam negara kita pun kes-kes mahkamah syariah ini bukan kecil nilainya. Bukan kes RM1,000, RM2,000, RM3,000. Ada kes dalam mahkamah syariah kita ini berkaitan dengan perceraian melibatkan nilaian ratusan juta ringgit, malah lebih daripada 100,000 juta ringgit mengikut tuntutan oleh isteri yang diceraikan oleh anak yang amat berhormat ketua menteri di dalam sebuah negara Malaysia kita ini. Jadi kes-kes seperti ini menandakan bahawa perundangan Islam juga besar value, nilai, sama ada dari segi prinsip-prinsipnya, perundangannya dan juga dari segi nilaian wang ringgitnya. Jadi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah kerajaan juga berhajat, bercita-cita dan ada rancangan untuk melebarkan liberalisasi ini kepada bidang undang-undang Islam. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Ya, terima kasih.